Aduh, gila bos. Kalian bisa lihat ini. Gila, kotorannya itu sebesar kayak besar gimana gitu sih. Besar SPing kalau udah ngeluarkan kotoran sih. Gila bro, kalian bisa lihat itu. Oke, masuk teman-teman, kembali lagi bersama saya Wika Radita, teman-teman, di channel Wika Radita YouTube. Oke, jadi apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan jangan lupa bersyukur ya teman-teman. Oke, tanpa basa-basi langsung, hari ini di hari Minggu saya bakal mengajak kalian untuk melihat orang ngebersihin telinga ya cuy. Jadi buat kalian semua yang pengen tahu dan penasaran, oke langsung aja kita tonton videonya. Oke, oke, gas. Waduh, gila ini pakai alat apa kayaknya. Oke, duh, ini udah langsung membersihkan ya cuy. Gila bos, kalian bisa lihat ini. Gila, kotorannya itu sebesar kayak besar gimana gitu sih. Wah gila, ini kayaknya ini nggak pernah membersihin kupingnya ini puluhan ribuan atau bulan-bulanan kayaknya. Oke, gila bos, sampai sebesar ini udah menumpuk di telinganya gitu sih. Saya juga heran gitu. Oke, gila bos, kita lanjut. Oke, enjay, kita lihat nih kira-kira bakal sebesar apa ya kotorannya. Gila, ini paling satisfying kalau udah ngeluarkan kotoran sih. Gila bro, kalian bisa lihat itu. Gila, kayak sebesar kalian tuh habis punya permen karet ya cuy. Gila bos, ini telinga ini udah kayak sepiteng gitu cuy, penampungan tai kuping gitu cuy. Gila sih. Oke, duh, ini buat kalian semua yang malas-malas gitu membersihin telinga itu, minimal kalian tuh ngebersihin itu pakai katen batu apa kayak biar bersih gitu. Karena kalau menumpuk dibiarin tuh bisa kayak seperti ini gitu. Kayaknya tuh bakal tuli, kalian tuh bakal ngedengerin omongan orang lain gitu ya. Oke, gila ini. Intinya kalian tuh harus rajin-rajin ngebersihin dan menjaga diri deh. Menjaga diri kalian gitu sih, biar nggak ada kotoran yang nyangkut seperti ini ya cuy. Oke, ya sekarang kita lihat. Waduh, langsung keluar ya tuh, gila sih. Ini kayaknya ada lagi ya cuy. Sampai dia tuh, ini udah kedua kalinya ini kita lihat tuh ya. Ini pakai alat apa ini, saya juga nggak tahu ya bro. Gila ini, ditusuk apa disedot ini kayaknya, saya juga nggak ngerti nih ya. Kayaknya ada, masih ada ini kayaknya weh. Kita lihat aja ya teman-teman. Gila si bos. Beneran cuy. Kecil ya. Aduh, gila bro. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya bro. Ini seorang wanita. Biasanya tuh kalau cewek tuh biasanya kan rajin tuh membersihin dirinya gitu. Kayak ini kayak, duh, gila sih ini. Sampai segininya gitu loh kotorannya di telinga itu. Gila sih ini. Ini kayaknya susah ngeluarinnya ya karena saking besarnya gitu ya temen-temen. Sampai diurek-urek gitu ya cuy. Gila bos. Bos, kita lihat apa yang bakal keluar. Apakah lebih besar daripada yang tadi ya temen-temen? Kita lihat aja cuy. Gila bro. Harus pelan-pelan ya, kalau salah tusuk itu bisa nyawa mainan ini ya. Nyawa gitu taruhannya cuy. Ini kecil ya kotorannya cuy. Ini paling seneng kalau orang paling seneng di momen waktu ngeluarin kotorannya temen-temen. Oke, kayaknya masih ada ini cuy, kita lihat aja temen-temen. Kalau habis nonton video ini jangan lupa langsung bersihin kotoran telinga kalian. Oke, biar nggak seperti cewek ini ya sih, cantik-cantik kok isi tai kuping gitu kan, malu dong. Oke, gila bro, itu udah keluar gede banget cuy. Anjing, udah selesai ya kotor. Diurak-urak-urak-urak, dikopet-kopet. Oke, gila sini.
Kayaknya besar ini ya. Harta karun besar ini. Pelan-pelan cuy, ini kayaknya besar banget nih, biar nggak copot kayaknya. Gila bos, anjay, besar banget cuy, kalian bisa lihat ini cuy. Gila tuh, bayangin anda di telinga kalian tuh udah tuli, nggak denger suara orang lain ya teman-teman. Gila bos, bisa-bisanya dia tuh nggak pernah ngebersihin telinga ya. Ini kalau nggak pernah gitu merawat diri aja, merawat kuping aja nggak bisa ya cuy. Masih ini kayaknya ada ya teman-teman. Kayak paling atas paling ini ya, geli-geli menangis gitu cuy. Masih ada cuy, gila bro, ini kayaknya 2 bulan sekali baru ngebersihin telinga ya teman-teman. Gila sih nyoknya. Cing, ini konten memang gak ada pedahnya. Ada pedahnya aja. Konten ini mengajarkan agar kalian tuh merawat diri kalian ya teman-teman. Biar, ini keluar lagi cuy. Wah gila bos. Udah berair gimana gitu cuy. Kalau dicium, bisa ngalahin bau krepes aja cuy. Gila sih nyoknya. Masih kayaknya nih. Wah gila, masih cuy. Gila bos, ini kayak sepiteng ya. Ngeri ya. Gila sih. Oke, jadi masih nih bro. Anjay, ini berapa bulan nih gak mau bersihin telinganya teman-teman. Oke, udah selesainya. Oke teman-teman, jadi mungkin sekian saja video reaction kali ini. Semoga kalian dapat faedahnya. Dan jangan lupa buat kalian semua itu rajin-rajinlah ngerawat diri kalian. Minimal ngebersihin kuping itu habis mandi. Kalian lah coba pakai apa, supaya apa. Jangan pakai benda-benda macam ini. Oke, jadi saya bingkar aja, salam pamit. Dan intinya jangan lupa bersyukur. Intinya tetap jaga kesehatan, oke.